sebagai lembaga kemasyarakatan desa atau LKD, Posyandu memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan juga pencegahan stunting. Dalam kunjungan-kunjungan kami ke desa-desa bersama OPD-OPD terkait, saya pribadi merasa prihatin dengan kondisi Posyandu yang ada saat ini, karena masih banyak Posyandu yang belum memadai dalam hal sarana, prasarana, ketersediaan gedung, kurangnya kader yang terlatih, dan kurangnya kegiatan yang berkelanjutan. Selain itu, masih banyak bayi, balita, dan ibu hamil yang tidak terpantau kondisi kesehatan dan tumbuh kembangnya karena tidak datang ke Posyandu. Baik, bagai gaharu dengan cendana, sepakat arti jadi terikat. Kader Posyandu amat berjasa, menjadi generasi menjadi sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stunting harus kita cegah. Kenapa stunting harus kita potong pilih stunting? Karena kalau di Maluku, di Serang bagian berarti banyak yang stunting, ya ke depan nanti generasi muda kita tidak bisa bersaing di tingkat provinsi maupun tingkat nasional dan internasional, ya. Karena dengan stunting tidak hanya tinggi badan tubuhnya tidak sesuai, tapi kemampuan berpikirnya kurang, IQ-nya kurang. Nah kalau IQ-nya kurang, di Indonesia banyak anak-anak stunting di Maluku, bagaimana kita bisa bersaing dengan generasi ke depan yang dari berusia. Dadah.